Kecamatan Paloh punya segalanya. Tidak hanya wisata alam dan budaya yang mempesona, juga terdapat objek wisata religi yang juga tak kalah menarik minat para kunjungan wisatawan. Batu Becamban, Paloh, Kabupaten Sambas. Sudah dikenal sejak lama sebagai tempat spiritual dan sampai saat ini banyak dikunjungi orang dari berbagai daerah dan suku yang ada. Untuk menuju tempat ini harus melewati jalur air dengan menggunakan longboat atau perahu motor jenis klotok lebih kurang 2 jam perjalanan cepat. Dan lambatnya tergantung dari jenis kendaraan air yang ditumpangi. Sebelum memasuki Batu Becamban, akan menjumpai sebuah sungai yang dulu sering terdengar suara azan. Namun tak pernah terlihat siapa yang mengumandangkannya, maka diberi nama Sungai Labai oleh masyarakat. Setelah memasuki lokasi, akan terlihat pulau di tengah sungai yang berbentuk seperti kapal yang sudah ditumbuhi mangrove. Dan konon dulunya ada kapal yang menabrak batu besar di tengah sungai yang tak terlihat sewaktu air pasang. Sebelum berjalan menuju puncak, umumnya pengunjung harus permisi terlebih dahulu, seperti dilakukan juru kunci kami, Bapak Parubaya ini. Jadi kita Fira ini kita sudah sampai di Batu Becamban, Kabupaten Sambas, Paloh Sebugu. Halo Pak Haji Maksum, Pak, kenapa di sini disebut dengan Batu Becamban? Becamban, karena asalnya di laut itu kan dulu tidak ada tuh. Jadi ada kerajaan daerah Majapahit, ceritanya kapal itu, itulah jadi batu. Jadi air biar macam mana dalamnya, dia tidak bisa tenggelam. Di macam timbul gitu. Ya, terus menurut keyakinan warga di sini, kenapa banyak orang warga di sini yang pergi datang ke sini mungkin untuk minta jodoh atau minta dipermudah? Di sini karena apa? Dikatakan orang Paloh itu orang kebenaran. Di sini dia untuk Siang Syekh, untuk Muhammad Siddiq, dan lain-lain. Pengikutnya itu ada 9. Di tempat kota yang terbesar Kalimantan Barat, ada Batu Becamban. Jadi mungkin kita mau dilihatkannya, biasa tempat kotanya besar. Itu mitosnya ya Pak mitosnya. Ya? Iya. Terus apakah benar kalau misalnya kita minta sesuatu di sini, mitosnya itu bakal dikabulkan gitu Pak? Memang kita sambil dulu banyak-banyak berdoa kepada yang kuasa, kita minta langsung di situ. Karena itu keindahan-keindahan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang halus lah gitu. Ya, berarti di sini yang disebut dengan kota lama ya Pak ya, kota yang terbesar di daerah Paloh ya, yang hilang Batu Becamban, ya? Batu Becamban ya. Yang hilang. Yang hilang. Oke. Okay. Itu wujud manusianya atau berwujud manusia atau seperti apa Pak wujud? Kalau kita melihatnya itu seperti wujud manusia lah.
seperti wujud manusia, dan itu bisa dilihat dengan biasa mimpi, bisa dengan mata hati. Kalau sekarang ramai di dalam kayak gini. Ada. Apakah ada syarat-syarat tertentu mungkin untuk bisa melihat atau berkomunikasi dengan mereka? Ada syaratnya ya Pak ya. Tidak sembarangan orang lah ya. Batu Bejamban memang unik dan menarik. Sebagian warga menjadikan sebagai sebuah situs pengantar niat. Dari kejauhan, situs Batu Bejamban terlihat jelas dengan gundukan bukit yang tak terlalu tinggi. Ada dua titik yang dianggap keramat di lokasi ini. Dua titik lokasi itu berupa sumber air di atas batu yang konon tak pernah habis meski ditambah terus walau di musim kemarau sekalipun. Lokasi pertama terletak tak jauh dari pinggir sungai yang berdelta-delta. Segunduk batu besar dengan sumber air di atasnya terlihat tak pernah berhenti dibakari dupa dan kemenyan. Aura mistik mulai menyergap pengunjung yang baru tiba. Di batu inilah titik pertama situs Batu Bejamban disebut. Menurut penuturan warga dan orang-orang yang dekat dengan situs ini, Batu Bejamban adalah pusat pemerintahan dan kerajaan gaib di Palong. Di lokasi ini, beberapa orang mengaku pernah melihat kemajuan teknologi dan pembangunan. Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, Kerajaan Paloh akan dibom dan dibumi hanguskan. Mendengar kabar ini, pemimpin dan warga Paloh berdoa kepada Tuhan, meminta perlindungan. Di Batu Bejamban juga terdapat sebuah bukit yang tingginya lebih kurang 500 meter. Di mana terdapat petilasan Datuk Bejamban yang bergelar Maharaja Lele. Dan juga terdapat batu alam yang menyerupai sesuatu yang secara gaib terhubung dengan Kerajaan Sambas. Nuansa mistis tempat ini masih dirasakan oleh kebanyakan orang. Sehingga banyak yang datang ke sini dengan berbagai niat dan keperluan. Namun bagi umat Islam jangan sampai salah melangkah karena dapat merusak keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Cerita tentang Batu Bejamban ini memang banyak yang masih menjadi misteri, seperti ada hubungan apa dengan Kerajaan Majapahit. Dan masih banyak lagi yang lain, termasuk terdapat sebelah telapak kaki anak-anak di atas batu. Namun keberadaannya tertutupi oleh pepohonan dan semak, sehingga sulit untuk dijumpai. Yang perlu diperhatikan mengenai tempat ini adalah bagaimana menata dan menjaga, serta melestarikan bangunan maupun hutan, tumbuhan, satwa yang ada di sekitar bukit agar dapat terjaga dengan baik dari generasi ke generasi.